Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan keluarga Budi. Gimana kabar semuanya? Tentu baik-baik aja ya. Amin. Nah, hari ini malam minggu ya. Budi juga masih tetap dinas di warung. Nah, hari ini Budi mau bikin cemilan ya. Ini malam-malam lodeh. Kayaknya pengen bikin cemilan ya. Cemilan apa Budi kira-kira mau bikin? Empek-empek ya, empek-empek ala Budi, bukan empek-empek Palembang asli ya. Ini bumbu-bumbunya sudah tak siapin. Ini tadi bawang putih sama ada sama garam sama penyedap rasa. Dan terus langsung aja tak taruh di sini ya. Nanti pakai pengenyal ya, sedikit ya, enggak banyak sih. Udah segini aja kira-kira. Air panas ya, harus pakai air panas. Langsung aja ya, tapi nggak pakai jengkol. Aduk sampai apa, harum sekali ya, pakai bawang putih. Tepungnya ya, pakai tepung kanji. Adanya sedikit saja ya, supaya tidak nyegrak. Nanti tidak nyegrak kayak cilok malahan. Ini semua ya tepungnya ya, supaya kenyal-kenyal. Tambahkan tepung terigu sedikit, satu sendok aja ya, kira-kira satu sendok aja, atau tambah sedikit deh biar tidak terlalu lembek. Tambah telur ya, satu. Telurnya dicampur aja, nanti enggak tak isi telur, cuman tak itu aja ya, tak bikin bulat-bulat aja. Tambahkan lagi air panasnya, aduk-aduk sampai rata ya. Sudah jadi ya, sudah kalis sekali. Nah, tinggal rebus, goreng, langsung kita bikin kuah cukoknya. Nah, sekarang sudah mateng, tarara, empek-empeknya ya, jadi dua piring. Awas deh. Nah, sekarang gawe kuah anune ya, tapi tidak punya gula merah Bude, jadi bikin karamel aja. Di wajan ya. Sereng. Bikin kuahnya pakai karamel aja ya. Ini nanti digosongkan, terus habis itu dikasih bumbu ya. Ada bawang merah, kok bawang merah, bawang putih sama lombok diulek. Terus ini apa itu? Ya apa saja nih kono? Jangan di situ. Mau bikin kuah cukoknya dulu. Nanti tinggal tambahkan gula putih. Semua lengkap ya. Tunggu terus. Nah, empek-empek ala Bude sudah jadi ya. Tinggal tunggu kuahnya. Langsung kita makan bareng-bareng. Kita review sama anak kita. Tak sandek nih sik HP nih. Sik tunggu kuahnya ya, taruh di mangkok dulu. Kasih ketimun dulu ya, biar seger. Nah, sekarang sudah jadi ya. Mari kita review. Pepe ala Bude ya, malam-malam bikin cemilan. Ini cukoknya, pakai ketimun ya. Terus ini adalah pempeknya. Di belakang kamera ada Bapak Koyok. Mari kita coba. Tapi panas ya, harus pelan-pelan. Adik dulu.
Ayo, awas kena kuahnya, nak. Nah, diselak rambutnya. Nah, nongi cek gak ngerti. Aku pakai bumbu garam. Bukan bumbu garam itu. Bumbu apa? Bumbu pempek. Aja, Mbak. Ini coba. Rambutnya pakai sumedak. Nah, panas. Panas harus pelan-pelan. Ini celup-celup dulu ya. Diceluk-celuk di kuah dulu. Ya, yuk mari kita review. Bismillahirrahmanirrahim. Seronya bapak di belakang. Ini pakai apa? Kuahnya kayak kurang asin atau kurang manis atau kurang kecut? Pas kok. Ya kan, guys. Garuk-garuk. Ada di absen sana itu. Di depan ada penjual pentol. Iya. Ya. Udah jam setengah 11. Udah jam 10 lewat. Oh, jam setengah 11 ya. Nah, ini adik ganti makan es krim. Udah, cukup segini aja videonya Bude. Nanti disambung lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe keluarga Bude. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah malam ya, Bude mau beres-beres. Jam 10 lewat.